untuk menjaga ikatan tali silaturahmi antar pemerintah Kota Palembang dan masyarakat. Harnojoyo, Wali Kota Palembang yang didampingi segenap jajaran pemerintah Kota Palembang, menggelar kegiatan safari subuh bertempat di Masjid Nurul Solihin, Jalan Sukorojo, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3. Ditemui usai safari subuh, Harnojoyo menyampaikan, pada safari subuh kali ini sudah sesuai harapan, di mana masjid ramai dipenuhi jemaah sholat subuh. Di samping itu, ia juga sudah berkoordinasi dengan pengurus masjid untuk terus memotivasi masyarakat untuk melakukan sholat subuh berjamaah dengan tujuan dapat menjadikan masyarakat Palembang yang madani. Pak Ketua Masjid Pak Banarudin ini insya Allah nanti akan memotivasi masyarakat untuk terus bagaimana subuh di sini atau waktu sholat yang lainnya akan terus ramai. Masyarakat kita dalam rangka menuju cita-cita Kota Palembang menjadi masyarakat madani dapat. Ia menambahkan, dalam kegiatan ini juga dimanfaatkan Pemkot Palembang dalam menyerap aspirasi masyarakat dan secara cepat ditanggulangi. Oleh sebab itu, diharapkan semua masjid maupun musola di Palembang dapat terus ramai ketika datang subuh dengan maksud untuk mencapai Palembang yang lebih sejahtera. Anugrah Sandi Pratama, Sriwijaya TV.